korang tu jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Gratis guys. Gratis guys. Sejarah penjara Pudu 1981-1996. Penjara Pudu ialah salah sebuah penjara yang terkemuka di Malaysia yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Dibina semasa zaman penjajahan British pada tahun 1891 untuk mengurungkan 600 orang banduan. Penjara Pudu telah dibina di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina secara berperingkat dengan kos sebanyak $16,000 dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1895 dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja. Gabenor pertama penjara Pudu adalah Lieutenant Colonel J.A.B. Allen. Penjara Pudu dibuka kepada orang awam untuk lawatan pada 3 Mei 1997, lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindah ke kemudahan moden di penjara Sungai Buloh. Lebih daripada 1.7 juta dibelanjakan bagi mengubah penjara ini menjadi tarikan pelancong. Sebahagian besar pembelanjaan itu ditelani oleh pembinaan bilik pameran untuk memperagakan koleksi memorabilia dan rekod-rekod sejarah. Yuran masuk ditetap pada RM12 setiap orang dewasa. Setakat Disember 2012, hampir 90% struktur penjara Pudu telah menjemah bumi kecuali pintu gerbang penjara dan tembok hadapan yang hanya akan diputuskan sama ada pintu itu dirizabkan atau dipindahkan ke suatu tempat yang baru dan diratakan sepenuhnya untuk memberi laluan kepada projek pembangunan Bukit Bintang Triangle City. Pada Februari 1891, dinding penjara telah mula dibina dan siap pada bulan Ogos 1892. Penjara Pudu pada asalnya dibina untuk mengurung 600 orang banduan. Beberapa bulan selepas penjara dibina, pada Ogos 1895, wabak taun telah melanda penjara dan membunuh beberapa ratus banduan. Kemudian didapati bahawa penyakit itu disebabkan oleh sistem bekalan air di penjara yang bergantung pada perigi lama milik tanah perkuburan Cina sebelum ini. Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penjajah British mendedahkan bahawa air di dalam telaga itu tercemar teruk. Masalah itu tidak dibetulkan sehingga 1898. Setelah bilangan penghuni mula meningkat, pembinaan baru telah dibuat sehingga penjara ini mampu menampung 2,000 orang pesalah dengan kadar muatan selesa. Walaupun begitu, pada 1985, lebih daripada 6,500 orang banduan telah dipenjarakan dan menyebabkan banduan terpaksa tidur bergilir-gilir. Keadaan kekurangan ruang yang amat pesat itu telah memaksa penjara Pudu berpindah. Semasa Perang Dunia Kedua, tentera Jepun memenjarakan banyak tawanan perang bersekutu di sana. Pada tahun 1986, rusuhan penjara Pudu berlaku. Dalam kejadian ini, sekumpulan banduan menahan dua kaki tangan penjara sebagai tebusan dalam tempoh 6 hari. Pengepungan itu selesai apabila polis Malaysia menyerbu penjara. Mereka berjaya menyelamatkan tebusan dan mudahkan tahanan tanpa kehilangan nyawa. Pada tahun 1996, selepas 101 tahun sebagai penjara, penjara Pudu secara rasmi ditutup dan tahanan dipindahkan ke penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Ia terus digunakan sehingga tahun 2009 sebagai kemudahan hari pegangan bagi tahanan menghadiri pembicaraan mahkamah. Ia telah digunakan sebagai sebuah muzium untuk satu tempoh pada tahun 1997. Selain itu, 8 penyokong Hinraf telah ditangkap dan dipenjarakan di penjara Pudu berikutan Perhimpunan Hinraf 2007 tersebut. Mereka kemudiannya dibebaskan kerana kekurangan bukti. Pada Jun 2009, kerajaan akhirnya memutuskan untuk merobohkan kompleks dengan membangunkan dalam fasa. Apabila ahli Parlimen Bukit Bintang, Foy Kui Lun dari DAP bertanya mengapa bangunan itu tidak dikekalkan sebagai sebahagian daripada warisan Malaysia, Timbalan Menteri Kewangan Awang Adik Hussein dari UMNO BN menjawab,
Untuk pendapat kami, ia bukan sesuatu yang boleh dibangga. Pada Jun 2010, dinding timur kompleks penjara Pudu telah dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek melebarkan jalan. Menjelang Disember 2012, semua bangunan di dalam kompleks penjara Pudu telah benar-benar dirobohkan, dengan hanya sebahagian daripada dinding luar dan pintu utama masih berdiri. Bekas tapak penjara boleh pada masa ini dapat dilihat oleh orang ramai hanya dari luar. Pandangan jelas tapak ini boleh diperolehi dari kereta api monorel antara stesen Imbi dan stesen Hang Tuah. Tapak itu sedang melanjutkan $1 bilion pelan pembangunan semula oleh Lembaga Pembangunan Bandar Malaysia yang melibatkan hub komersial dan pengangkutan bersepadu. Pada tahun 1984, seorang banduan bernama Kong Yen Chong menggunakan kira-kira 2,000 liter cat untuk membuat mural mengesankan adegan tropika. Ia diukur beberapa 860 kaki x 14 kaki dan telah disebut dalam Guinness Book of Record sebagai mural terpanjang di dunia. Kong sebagai banduan tidak dapat menyiapkan mural. Beliau kembali kemudian sebagai seorang yang bebas dan menawarkan diri masa untuk menyiapkan karya beliau. Penjara Pudu telah diterajui oleh beberapa pengarah bermula dari pembukaannya sehinggalah tutup pada tahun 1996 yang lalu. Antara pengarah yang pernah menerajui Penjara Pudu adalah Potak Chin, seorang gangster terkenal yang didakwa dikhianati oleh orang-orangnya sendiri, telah dihukum gantung di sini pada 11 Jun 1981 kerana memiliki senjata api. Pada tahun 1986, Kevin Barlow dan Brian Chambers, dua orang warga Australia, telah dihukum gantung di penjara Pudu kerana mengedar heroin. Pada tahun 1989, Derek Gregory, seorang warga Britain, juga dihukum gantung kerana mengedar heroin. Sekian saja kisah penjara Pudu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Share jika anda rasa info ini bermanfaat.